Oke, ini teman-teman. Inilah yang sering membuat rem kita tidak pakam ya, ataupun tidak bisa ngerem karena silinder remnya sudah rusak. Kita lihat, tangan saya aja sampai sekotor ini. Ini dikarenakan minyak remnya bocor dari sini ya. Di sini. Nah. Ini sudah terlihat kotor banget dari dalam ini, sehingga setiap hari kita nekunglah. Ini dia, sangat terlihat kotor sekali. Ini isi dalam dari silinder remnya seperti ini. Ini bloknya ya kan. Ini karet fill dan ini adalah per. Per ini berguna untuk mendorongnya. Terlihat sangat kotor sekali. Ya. Dan sebelahnya juga seperti itu. Kita letakin dulu. Nah. Ini teman, jadi wajar saja kalau rem kendaraan ataupun sejenisnya pasti tidak akan ngerem karena dia licin akibat kebocoran dari sini ya, dari sini silinder remnya. Tuh udah tembus tuh, lihat kan kotor banget, tidak rata, permukaannya tidak rata, makanya pengereman kita tidak bagus. Oke, teman-teman, kita cek yang lain dulu. Ini dia. Ini kampas rem. Ini kampas remnya juga udah basah semua sampai kuning-kuning kayak gini. Dan ini banyak orang bilang kepala kambingnya ya. Nah, ini kotor banget ya. Jadi jelas kalau pengereman kita tidak pakam. Ini juga teman-teman, tromolnya harus dibubut karena permukaannya sudah tidak rata. Ini cukup jelas sekali terlihat permukaannya ini banyak gores-goresan, banyak garis dan tidak rata. Ini harus dibubut supaya pengeremannya juga lebih bagus. Oke.